my god. I baru tahu dia punya lirik dia. Oh my god, kenapa I rasa macam sedih? Ha, korang yang tak subscribe tu, apa lagi? Tekan butang subscribe kat bawah tu cepat. Hi guys, assalamualaikum and welcome back to my channel. Hi guys, terima kasih sebab datang ke video ni. Jadi untuk siapa yang baru lagi dalam channel ni, my name is Ayu. So, untuk video kali ni, Ayu akan react satu music ataupun music lyric, official music lyric from Nadine Amzah. Nadine Amzah, dia nyanyi lagu yang sangat viral sekarang, iaitu Perempuan Gila. Rayuan Perempuan Gila. Yang ni Ayu react pun sebab someone ada suruh Ayu react. And Ayu tak pernah lagi tengok video yang ni. Sebab Ayu just tengok version yang dekat TikTok. Very, very viral lah. And Ayu suka lagu dia. And Ayu selalu dengar dekat my YouTube, selalu dengar. And sekarang boleh nak react dengan korang sekali. Jom kita tengok video ni sama-sama guys. Rayuan Perempuan Gila. Kenapa Rayuan Perempuan Gila? Mungkin saya tak tahu. Jika kita tengok lirik dia lah. Lirik ni mesti menyampaikan sesuatu kan. Menurutmu berapa? Suindu dalam 8 bulan. Hanya bersiap, tak ada yang tahu. Aku takut, tak pernah ada yang lama menungguku sejak dulu yang terjadi sebelumnya. Video dia sangat simple guys. Semua korang, kalau korang dengarkan dia punya music dia sangat catchy. I love it so much. Okay, adik Ayu yang Aisyah tu pun dia suka sebab dia suka macam jenis lagu yang lagu lama tau. Lagu macam, you know, sukalah dia punya music dia tu. And lirik dia pun kita juga kita tengok sama-sama lah. Tidak mudah. Oh, Nadi. Nampaklah. Nampaklah personaliti yang Nadine bawa dalam muzik ni. Nampak yang dia nampak macam perempuan yang gila. Ha, gila tak tahu gila apa. Gila cinta? I don't know. Tapi macam tu lah. Hanya bersiap, tak ada yang tahu. Aku takut, tak pernah ada yang lama. Merah dia panggil sangat wow. Aku perempuan gila hantu berkepala. Kenapa hantu berkepala? Keji membunuh kasihnya penuh ganggu di dalam jiwanya sambil panas.
dia punya lirik dia. Oh my god, kenapa you rasa macam sedih? Okay, normal ke you sedih sebab lirik dia tu kan macam dia tahu dia berusaha untuk macam mungkin untuk mencintai seseorang macam tu. Dia berusaha tapi dia tahu one day dia akan ditinggalkan, faham tak? Oh my god, kenapa you rasa macam emotional dengar lirik dia? I tak tahu lirik dia yang sebenar sebenarnya. So macam, wow. Best lah lirik dia, oh my god. Patutlah dia jadi trend, okay. My god, okay. Trauma ke kenapa dia macam panjang? Ujung tu rokok yang dia pegang tu, saya tak tahu apa benda. Dia joget tu. Wah, oh, nampak macam merayut perempuan gila pun. Oh my god, guys, I baru tahu lirik dia. So sad. I tak tahu Ayu juga yang macam over untuk react lirik dia macam ni. I don't know. Tapi sejujurnya lah, Ayu rasa macam sedih dengar. Macam mungkin perempuan ni jadi gila sebabnya dia pernah jadi trauma. Dia mungkin dulu dia selalu ditinggalkan oleh lelaki yang jahat. Okay, yang menabur janji manis. Saya tak tahulah kan. Tapi memang sedih lah. Eh, nampak yang kalau Nadine jadi macam dia memainkan watak perempuan gila tu, memang nampak lah dia macam menghayati betul. Faham tak? Macam sangat sedih lah. Walaupun nampak je macam normal, tapi dalaman dia tu banyak yang ganggu, penuh di jiwa dia. Lirik dia tu. Okay, very best. I love it so much. Patutlah viral. And guys, I dah guna soundtrack yang ni untuk I punya TikTok. So kalau korang tak tengok lagi TikTok Ayu, please follow my TikTok Ayu Noir and my Instagram Hidayah Anwar. Korang search Ayu Noir akan keluarlah I punya Instagram. So kalau korang nak kita nak interaksi dekat dekat Instagram ataupun dekat TikTok ataupun dekat YouTube ni, kalau korang nak komen, Ayu akan dekat, Ayu akan baca kan. Ayu akan baca, jangan risau. Mungkin Ayu tak mampu untuk balas satu-satu, tapi Ayu akan baca. And Ayu sangat hargai yang korang yang dah komen dan tengok my YouTube channel apa semua tu. Thank you sangat-sangat korang. So itu sahaja guys untuk video kali ni. I love so much this song and Ayu harap korang pun sama dengan Ayu.
So, that's all from me. Bye. Assalamualaikum and have a nice day.